Perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman yang punya channel baru terus banyak sekali hujatannya, saya ingin sampaikan kepada kalian untuk tidak pernah mendengar komentar-komentar seperti itu. Oke, jangan dimasukkan ke hati. Anggap mereka melempar batu ke kalian, kalian ambil batunya, kalian buat bangunan. Halo bangku semua, selamat datang kembali di channelnya Monprank. Sorry ya bang, malam-malam masih upload. Jadi ini untuk kalian karena kalian banyak sekali requestnya terkait orang ini ya teman-teman, yang mana beliau ini sekarang lagi naik daunnya di YouTube. Banyak sekali video-videonya yang masuk rekomendasi di beranda, dan saya bilang sangat amazing sekali ya, profiling. Kita akan bahas tuntas hari ini tentang beliau. Pokoknya jangan lupa subscribe, karena di dalam setiap penyampaian saya berdasarkan fakta dan juga data. Kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Check it out. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di channelnya Samurai Kid Music ya teman-teman. Saya ingin ajak kalian untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa dapat selalu mengupdate video-video terbaru dari channelnya Samurai Kid Music. Orang ini saya bilang sangat luar biasa ya, karena di dalam videonya tersebut pun ada pada saat itu mereaction videonya Alibata sampai beliau mengeluarkan aksinya. Saya sudah sangat penasaran dengan video ini ya. Kita cek sama-sama. Check it out. Oh my god, that's amazing. Wow. Kelihatan profesional ya teman-teman. Dari biolanya aja kelihatannya mahal sekali nih. Amazing. Asik. Wow. Nah, teman-teman, itu kalian sudah lihat For My Brother Samurai Kid Music. If you watch this video, we really appreciate what you do and we come for giving you support, guys. So, I hope your career will grow up and you can more and more do more to
collaboration with Mr. Ali. We really appreciate what you do, my brother. And I hope if you watch this video, we really appreciate. Nah itu ya teman-teman, saya sudah sampaikan pesan ke beliau, kita sangat menghargai dari fans-fansnya Alif di Indonesia. Saya bilang lakukan lagi, lagi, dan lagi. Perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman yang punya channel baru terus banyak sekali hujatannya, saya ingin sampaikan kepada kalian untuk tidak pernah mendengar komentar-komentar seperti itu. Oke, jangan dimasukkan ke hati. Anggap mereka melempar batu ke kalian, kalian ambil batunya, kalian buat bangunan. Pada dasarnya, Mas Alif sudah mengizinkan kita untuk memanfaatkan video-videonya ke jalan yang baik. Di reaction, mau kolaborasi atau apa. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti klaim, dijual. Nah, itu sudah salah total ya teman-teman. Minimal kita bisa menghargai karya-karyanya para musisi Indonesia. Entah itu Mas Alif, Mas Fei, Aing Lee, Ade Sulistyo, Jose. Nah, itu ya teman-teman. Saya harap penampilan atau penyampaian saya hari ini bisa dapat bermanfaat buat kalian semua di rumah. Apabila ada saran usul, sampaikan di kolom komentar. Saya tunggu satu persatu ya. Kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi. Kita pokoknya enjoy di next video. Bye!